Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Isteri kepada pelakon Fizo Omar iaitu Fazira Nazri memberikan pendapat tentang hubungan ibu mentua dengan menantu. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, pengikut Fazira meluahkan rasa kurang senang terhadap sikap ibu mentuanya. Mak mentua pandang rendah menantu tak kerja, yang lain bekerja ya kononnya. Fazira kemudian berpendapat seorang wanita yang sudah mendirikan rumah tangga perlu menerima keluarga suaminya. Pada awalnya, bila kita masuk ke alam perkawinan, kita tidak pilihan. Keluarga suami kita akan menjadi seperti keluarga kita dan kita akan kerap berjumpa di situ. Bagaimanapun, Fazira berkata kebahagiaan seorang istri terletak pada diri sendiri, walaupun mempunyai keluarga mentua yang suka membandingkan kerja yang mereka. Pertama sekali, tepuk dada tanya selera, tanya diri awak sendiri apakah kebahagiaan awak. Ada istri yang bila dia bekerja dan mengejar impiannya, dia akan rasa gembira. Tapi ada istri bila duduk rumah, dia senyum lebar dan boleh luangkan masa dengan anak-anak. Kalaulah menjadi suri rumah sepenuh masa, yang ada kelebihan untuk bersamaan anak-anak adalah kebahagiaan awak. Maka lakukanlah, jangan biar orang lain menentukan kebahagiaan awak. Menjengak ruangan komen, rata-rata warganet meluahkan pendapat masing-masing berhubung isu berkenaan, dan ada di antara mereka yang turut berdepan dengan situasi yang sama. Mereka juga turut memuji pandangan yang diberikan Fazira.